Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Tani Plat BE ya bosku Kali ini Tani Plat BE sedang berduka ya bos Tanaman gambas Rubuh Rata dengan tanah ya bos <tuh> Diakibatkan kemarin hari Senin Tanggal biru, gila. Tanggal satu ya bos. Hujan terlalu lebat ya bos. Anginnya kenceng. Dan ini untuk riwayat lanjaran ini sudah satu tahun ya bos. Dan seperti ini ya bos. Ini <tuh> sudah potogi ngarani kapok udah rapuh ya bos. Busuk. dan kawat untuk patoknya pun tidak kuat untuk menahan beban ya bos ini putus kawatnya bos untuk gambas ini roboh ini tidak kita dirikan ya langsung kita eksekusi bersihkan <tuh> agar kita bisa segera tanam lagi ya bos bagi rekan-rekan sahabat tani biar menjadi pengalaman ya saya berbagi pengalaman di sini <tuh> baru kali ini ya bos mengalaminya ya bos dan ini jika kawatnya yang masih kuat tapi patoknya nggak kuat bos karena posisinya tekstur tanah jadi lembek aduh semut ya Allah uh. tetap kita syukuri ya, Bos. Bagaimanapun musibah bisa datang kapan saja ya, Bos. Dan semoga semua ini ada hikmahnya. Dan ini patok-patok yang masih kuat, aman tapi kawatnya putus ya, Bos. Karena tidak kuat menahan beban. Dan di sini istri saya masih metik ya bos dapatnya ya bos. Dan kemarin pati kemarin itu dapat 4 kotak ya bos. Betulnya yang masih adalah buahnya. Dan total keseluruhan ini sudah mencapai 8 ton sekian ya bos. Ya enggak apa-apa sudah. Sangat bersyukur ya bos. Mau gimana lagi, ini mau tak diriin lagi udah kacau batangnya udah tua bos Lihat ini bos Rongkat, apa ya rongkat Ya rongkat lah pokoknya Lama tidak hujan, hujan sekali, anginnya besar Dan hujannya sangat lebat ya bosku petiknya pun ya seperti ini bos leles mana yang bisa diambil kelihatan petik itu aja ya bos <tuh> karena musibah tidak tahu kapan datangnya dan bisa terjadi kepada siapa saja ya bos lihat ya bosku rata itu bosku Nah, sisa dikit itu bos di pinggir gubuk ya. seluruhnya udah hancur. Hancur, hancur. Tapi nggak apa-apa bos. Tetap semangat, lahan segera bersihkan dan kita tanam lagi. Bagi rekan-rekan sahabat tani dan penonton dimanapun Anda berada yang awalnya menantikan totalan akhir dan di sini saya mohon maaf ya bos karena Allah berkehendak lain ya bos tidak bisa sampai finish akhir ya bos dan terpaksa berakhir sampai di sini dan untuk tonase, saya ingatkan lagi sudah memasuki 8 ton sekian ya bos. Jadi untuk pencapaian target atau hasil akhir, ingin seperti tanaman kemarin tidak bisa bos. Karena sudah lebih dahulu, ambruk. Ini rongkat ya bos, kalau untuk bambunya masih kuat bos Lihat ya ini, rongkat karena angin terlalu kuat ya bos Dan untuk tanaman jagung yang di wilayah sana itu ada juga yang tersapu angin ya bos Tanaman seribu batang bosku, dan ini akan kita bersihkan. Dan di sana yang bekerja laki-laki itu sudah babat dan yang perempuan masih leles buah ya bos. Sayang katanya. Nah ini patoknya ini sampai rongkat ya bos. ya buah masih ada ya bos ya seperti ini buahnya bagus-bagus sudah -bagus. apa-apa bos tidak boleh disesali ya bosku nah ini tongkat oh, ini bos Nah, ini kenapa nggak roboh? Oh, ini masih berdiri, Bos. <tuh -tuh. Aneh. Uh. Rongkat semua ya. Bukan bukan patah ya, Bos. Ya ada sebagian patah, ada yang rongkat. Tapi kebanyakan yang rongkat ya, Bos. Ini patahnya dalam patahnya. Memang beberapa hari ini ya bos, ini sudah tidak dilakukan pemupukan, spraynya setelah terakhir kali itu. Setelah itu memang saya biarkan karena harga masih murah ya bos eh malah ini rubuh ya bos ya papa semangat kita dirikan pakai bambu yang baru Insya Allah terus kita tanam lagi ya bosku nah ini yang pinggir ya bosku <tuh> udah finish ini sambro ah, dapat pentil-pentil apa bos syukuri saja